Hai, saat ini sobat sedang menyaksikan video dari Max Power Channel. Ya, kali ini kita ingin belajar tentang bagaimana cara menambahkan untuk lebih tepatnya adalah mengganti warna background dari lembar kerja Microsoft Word kita. Ya, untuk sobat yang ingin tahu, kita langsung mulai saja tutorialnya. Buka dulu Microsoft Word-nya pertama. Ini bebas mau lembar kerja lama ataupun lembar kerja baru. Jika sudah terbuka seperti ini, lembar kerja lama atau lembar kerja barunya, langsung kita masuk ke menu page layout di sini. Sebelah menu insert ada menu page layout di sini. Di kolom page background di sini ada page color. Nah, langsung kita klik. Nah, kemudian muncul pilihan, langsung kita disuruh untuk memilih warna. Warna yang ingin kita gunakan untuk mewarnai background kita. Dekatan seperti ini dia langsung terlihat. Atau mungkin kita abu-abu, hitam, bebas di sini. Kita pilih dulu abu-abu seperti ini. Nah, dia langsung berubah. Kemudian di sini saya ingin menunjukkan beberapa preset lagi di sini. Masuk ke page color lagi. Di sini kita selain jika tidak ada warna di sini atau tidak sesuai, kita bisa pilih more color. Nah, di sini kita bisa custom sendiri, pilih seperti apa, misalkan seperti ini hijau ini. Langsung kita pilih oke. Nah, dia berganti. Kemudian ada lagi masuk batch color. Kemudian kita juga bisa memilih fill effect di sini ataupun mengcustom page colornya. Nah, di sini ada pilihan gradient, berarti nanti background dari Microsoft Word kita, lembar kerja kita, dia gradient bentuknya. Ataupun tekstur, masuk ke kolom tekstur, dia berarti ada backgroundnya nanti akan berubah menjadi mode seperti ini. Ada juga menu pattern di sini, nanti modenya juga seperti ini. Atau picture di sini, kita bisa memilih gambar sendiri untuk mengganti background ini ataupun halamannya. Jika sudah, langsung kita off saja tadi sebenarnya. Misalkan kita coba terapin gradient dua warna ya. Misalkan ini warna satu udah yang tadi, kita ganti warna duanya, berarti mungkin yang lebih tua gitu ya. Seperti ini mungkin nanti kira-kira nampak seperti ini. Jika sudah, langsung kita klik OK. Nah, dia berubah gradiennya seperti ini. Tergantung yang mode gradien yang sobat pilih tadi. Kemudian untuk menghapusnya seperti apa? Langsung masuk ke page color lagi. Kita pilih no color. Dihilang. Nah, seperti itu saja tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Di sini akhir kata saya kiri. Sekian dan sampai jumpa.